الحمد لله القائم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Marilah kita sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebaik-baik bekalan adalah takwa. Faqad faza al-muttaqun. Maka berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jemaat yang dihormati sekalian. Sebelum kita memulakan khutbah, saya ingin menarik perhatian saudara-saudara sekalian, sidang jemaat sekalian, supaya memberi perhatian akan apa yang akan diperkatakan oleh khatib pada tengah hari. InsyaAllah khutbah kita rekah saja, tetapi mempunyai isi-isi yang padat untuk kita laksanakan insyaAllah. Tuan-tuan yang dihormati rahimahumullah, hari ini 1 Januari 2016, satu persoalan untuk diri saya dan juga para hadirin sekalian. Dalam tempoh 1 minggu yang lalu, maknanya bermula Jumaat ni, sehingga Jumaat yang lalu, berapa kali kita datang hadir ke masjid untuk salat subuh secara berjemaah? Soalan tu dia kita angkat tangan dalam hati masing-masing. Berapa kali? 7 hari kan? Maksudnya berapa kali kita datang hadir ke masjid ini untuk menunaikan salat subuh secara berjemaah sama-sama dengan imam? 6 per 7, 5 per 7, 7 per 7, 1 per 7, 0 per 7, masing-masing tanya diri sendiri. Dalam tempoh 1 bulan, soalan kedua, dalam tempoh 1 bulan daripada Jumaat 1 Januari sehingga Jumaat minggu pertama bulan Disember, 31 hari, berapa per 31 kita datang untuk solat subuh berjemaah di masjid? Masing-masing kita jawab ini. Soalan kedua. Soalan ketiga, hari ini 1 Januari. Kita patah balik 1 Januari 2015. 365 hari. Berapa hari kita menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid? Per 365, berapa hari? Kita sendiri jawab. Tuan-tuan, sidang hadiri jemaah yang dihormati sekalian, jawapan itu kita simpan untuk muhasabah diri masing-masing.
Kerana perkara ini merupakan perkara yang penting. InsyaAllah dalam khutbah yang ringkas ini saya akan membawakan 5 hadis berkenaan dengan kelebihan salat subuh berjemaah di masjid. InsyaAllah. Tidak hadiri jemaah yang dihormati sekalian. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'ati faka'annama qama nisful lail. Wa man shalla subha fi jama'ati faka'annama shalla al-lail. Shalla al-lail kullah." Barang siapa yang menunaikan solat Isya secara berjemaah, maka baginya pahala seumpama dia solat separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan solat subuh secara berjemaah, maka pahalanya seumpama dia solat sepanjang malam. Siapa di sini yang boleh solat sepanjang malam? Start daripada Isya, semayang turun-turun, dua rakaat sampai solat subuh. Pasti tidak ada, akan ada yang mampu kan. Harangkan solat tarawih 20 rakaat pun ada yang culat, 8 ke 28 ke 28 20, langsung tak main solat tarawih. Jadi itu satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada orang yang solat subuh secara berjemaah. Lebih-lebih lagi lah solat berjemaah ni masjid yang dilipat gandakan sehingga 27 kali ganda, setiap langkah diberikan pahala oleh Allah SWT. Itu hadis yang pertama. Kita simpan dalam hati. Hadis yang pertama, siapa yang solat subuh berjemaah, pahalanya seumpama dia solat sepanjang malam. Hadis yang kedua, hadirin sekalian, Allah SWT, Nabi SAW menyebut, "Bashiril masyaina fi zun ila al-masjid bin nuri tami yaumal qiyamah." Rawahu Abu Dawud. Berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan kaki dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sangat sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dalam keadaan kiamat yang keadaan akhirat yang gelap gulita, yang kita tidak tahu di mana kedudukan kita, sama ada kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga ataupun wana'udzubillah diumpankan kerana neraka, kita sangat memerlukan kepada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita berjalan kaki pada waktu gelap, yakni waktu subuh, maka kita akan mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, insya-Allah. Yang kedua, dari hari kedua. Hadis yang ketiga dari Junud bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'ati fa huwa fi zimmatillah." Rawahu Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sesiapa yang menunaikan solat subuh secara berjemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Fa huwa fi zimmatillah." Maka dia mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, tidak ada perlindungan yang kita dapat yang lebih baik, yang lebih hebat daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan kita seharian, berbagai peringkat lapisan masyarakat kita, ada yang pelajar, student, nak SPM, UPSR, apa yang kita mengharapkan daripada Allah? Kita mengharapkan perlindungan daripada Allah SWT. Kita sebagai peniaga contohnya, kita mengharapkan Allah SWT melindungi harta perniagaan kita. Kita sebagai pekerja, bos ke, peringkat bawahan ke dan sebagainya, kita memerlukan perlindungan daripada Allah SWT dalam setiap amal kehidupan kita. Dalam keluarga, kita memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi keluarga kita daripada kecurian, daripada kecederaan, daripada samu, rompak dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Man shalla subha fi jama'ati," siapa yang solat subuh secara berjemaah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala fa huwa fi zimmatillah, dia akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kelebihan hadis yang ketiga. Yang pertama tadi saya ulang balik, akan mendapat pahala seumpama solat sepanjang malam. Yang kedua,
dia mendapat cahaya daripada Allah SWT. Yang ketiga, dia mendapat perlindungan daripada Allah SWT di dunia. Dan lebih-lebih lagi di akhirat, kita memerlukan perlindungan daripada Allah SWT. Hadis yang keempat, tidak cuma sekalian, raka'ataini qabla subhi khairan minat dunia wa ma'afiha. Dua rakaat sebelum solat subuh, sebelum solat subuh kita semua yang sunat dua rakaat, khairum minat dunia wa ma'afiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang ada dalam dunia ni tuan-tuan? Kita punya kereta, rumah. Kita ada rumah bangun tiga tingkat tu, punya bangun tak kira lah, kan? Kita ada kereta besar 6 tayar, lagi hebat, kan? Kita rasa kita ni dah hebat lah. Tetapi Allah SWT, Nabi SAW kata, dua rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak ada berapa bilik kereta dalam dunia ni, tak ada berapa bilik rumah dalam kereta ni, dan segala macam perkara yang ada dalam dunia ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Apatah lagi kalau kita solat subuh secara berjemaah, solat wajib subuh secara berjemaah dan tempatnya di masjid. Masya Allah, begitu besar ganjaran kepada orang-orang yang melakukan amalan yang sedemikian. Sidang jemaah yang dihormati rahimakumullah. Hadis yang kelima, hadis yang terakhir yang saya kongsikan pada khutbah pada hari ini, laisa salata athqala 'alal munafiqina minal fajri wal 'isha walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau hawwan. Rawahu Bukhari. Tidak ada solat yang lebih berat bagi orang-orang munafik. Dengar betul. Tidak ada solat yang lebih berat daripada orang-orang munafik, daripada solat Isyak dan subuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya, nescaya mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan mengangkat sekalipun. Hadis riwayat Bukhari. Satu persoalan untuk diri kita, kan? Nak memuji keimanan kita kepada Allah SWT. Peringkat orang yang beriman, orang beriman tempatnya dalam syurga Allah. Dan di sana ada juga jenis orang yang disebut sebagai orang munafik. Munafik ni Allah SWT kata fidarkil asfali minan nar. Kita sepatutnya ada dalam hati kita, kita takut. Takut-takut iman kita ni boleh tidak sampai ke darjah iman yang sebenar. Kita uji iman kita, tanya iman kita, di mana iman kita, bila mana kita ambil mudah berkenaan dengan solat, ambil mudah berkenaan dengan solat subuh berjemaah. Tak apa orang lain tak percaya, main esok di subuh di sini. Berapa orang dalam masjid? Kalau semua pakai main, penuh lah. Hari-hari biasa, tanya tak iman, tanya tak pilihan. InsyaAllah, kita harap khutbah pada hari menjadi satu titik tolak untuk kita memenuhkan masjid bermula subuh pagi esok, insyaAllah. Supaya kita dapat membezakan diri kita dengan orang beriman ataupun wa'udzubillah orang yang munafik, yang Allah SWT sebut firdan di asfali minanah, berada di bawah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kunna idza faqanna ar-rajul fil fajr." Kalau dah kami tak nampaklah sahabat ada orang yang tak mai masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu subuh, wal isya dan waktu isyak, asa anadzallun nabi. Kami bersangka buruk kepada orang tersebut. Mungkin dia ni orang munafik. Sampai macam tu sekali seorang sahabat bernama Ibnu Umar, bila melihat di kalangan, ada di kalangan penduduk-penduduk Madinah ketika itu yang tidak hadir ke solat subuh dan isyak secara berjemaah. Jadi insyaAllah kita sama-sama memperbaharui niat kita pada tahun baru ni. Tak kira lah tahun baru Masehi ke ataupun tahun baru Hijri ke,
kita biasa membiasakan membuat muhasabah tentang amalan kita. Bagaimana kita nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di telaga? Haul kausar. Sudikah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jumpa kita? Nak menatap muka kita dengan amalan kita yang tak seberapa ni? Bukan kita ni tak ada ancaman faktor-faktor luaran yang menghalang kita untuk melakukan datang ke masjid macam yang berlaku di Palestin, yang berlaku di setengah-setengah negara yang begitu menghimpit umat Islam. Kita berada dalam keadaan aman dan kita gunakanlah keadaan ini untuk menambahkan amalan kita. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dihormati, yang dikasihi rahimakumullah, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amalan kita. Saya sebut balik semula. Yang pertama tadi, orang yang menunaikan solat subuh berjemaah di masjid, dia seolah-olah semayang sepanjang malam. Yang kedua, mendapat cahaya daripada Allah SWT di akhirat kelak. Yang ketiga, mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Yang keempat, dia mendapat perlindungan daripada Allah SWT, mendapat kebaikan, mendapat khair minat dunia, mendapat pahala ganjaran lebih daripada dunia dan seisinya. Yang kelima, orang tu bebas daripada sifat munafik. InsyaAllah kita nak jumpa dengan Nabi SAW bermula daripada pagi esok. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk hadir ramai-ramai ke masjid ni untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah. Ada tiga cara yang kita boleh jadikan sebagai amalan untuk solat subuh itu. Yang pertama, meningkatkan keazaman kita. Ada dalam hati kita bahawa aku nak pahala seumpama dunia dan seisinya. Bangkit-bangkit daripada tidur tu, aku nak datang ke masjid hari ini. Ataupun kita tingkatkan keazaman kita, hari ini aku mohon supaya Allah SWT memelihara diriku daripada segala bala bencana. Kerana Allah SWT janji, fahrafi nimatillah, dia mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Tidak ada perlindungan yang lebih besar daripada perlindungan Allah SWT hasil daripada kita solat subuh berjemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempersiapkan diri kita sebelum tidur. Sebelum tidur, elakkan daripada makan yang berat-berat. Sebelum tidur, ambillah wudu, amalkan sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur. Doakan kepada Allah SWT, pesan kat bantal-bantal esok gerak-gerak subuh esok. Supaya aku bangun-bangun awal sikit, bangun pukul 5.30 awal nak bersiap-siap dan sebagainya. Subuh pun lewat pukul 6, 6 minit pagi esok. Kan, bukannya awal sangat pun 6-6 minit. Kita boleh bangkit untuk tengok bola, boleh bangkit untuk buat kerja-kerja dunia. Tapi bagaimana kita nak bertemu dengan Allah SWT pada awal esok subuh? Yang ketiga, kita lari alat-alat begitu canggih kan. Telefon pun boleh letak sampai 5-6 alam sekaligus. Pukul 5.30, pukul 5 bunyi sekali, pukul 5 suku bunyi sekali, 5.30 bunyi sekali. Tak bangkit juga tak tahu kan. Kita alat-alat begitu canggih tadi nak gerak kita bangkit memerlukan keazaman yang kuat, insyaAllah. Jadi sama-sama lah kita berazam untuk bangun untuk solat subuh berjemaah pada pagi esok, bermula pagi esok, dan insyaAllah seterusnya setiap hari, insyaAllah. Jadi khutbah hari ini cukup simple, solat subuh berjemaah, insyaAllah. Kita tengok esok, Tok Iman esok report kat saya, Abang Takaria report kat saya esok pagi esok subuh, berapa sah esok, insyaAllah. Tuan-tuan, sidang hadirin jemaah yang dihormati sekalian, last sekali, ada satu kisah menarik yang berlaku pada tahun 1970-an. Ada seorang Perdana Menteri Mesir, Perdana Menteri Israel, Perdana Menteri Haram Israel bernama Golda Meir. Dia sebut, kami tidak takut kepada orang Islam. Ini tahun 1970-an. Kami tidak takut kepada orang Islam sehinggalah mereka solat subuh di masjid
sebagaimana mereka solat Jumaat. Kalau kita boleh solat subuh berjemaah pagi esok macam ni bila ramai, insya-Allah kita boleh menggegarkan bumi haram Israel, insya-Allah. Bapak sidang hadirin yang dihormati sekalian, barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu huwas samiu alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala